pada cuti lebaran ni mereka akan kekal bertugas. So, sementara kita ramai-ramai dapat balik ke kampung untuk hari raya, mereka akan menjalankan tugas bergilir-gilir. Sebagaimana yang saya tempurkan tadi, di air, di udara, di darat, all three main apa ni, division ataupun department of the Royal Malaysian Police will be on duty. Di waktu yang sama juga, ketua-ketua polis contingent, ketua-ketua polis negeri telah pun diberikan arahan untuk meningkatkan rondaan ya, di taman-taman perumahan, memberikan arahan kepada OSPD-OSPD di bawah untuk mengerahkan beberapa ramai anggota untuk membuat rondaan di kawasan-kawasan perumahan. Sebagaimana di tahun-tahun yang lalu, ya, kejadian-kejadian pecah rumah akan meningkat ya, waktu cuti musim perayaan.